A. Abu Bakar. Benar. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 36 garis miring JKT Barat garis miring 01 garis miring 2023. Atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum. Dakwaan pertama, bahwa ia terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum bersama-sama dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan saksi Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah atau split sitting pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 7 WIB dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada tanggal 14 Mei 2022 saat Kepolisian Resort Bukit Tinggi Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada terdakwa selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor telepon 0813333020001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812117666. Selanjutnya atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota. Atas arahan dari terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan jangan lupa singgalang satu kepada saksi Dodi Prawira Negara yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22 WIB saat saksi Dodi Prawira Negara akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi Arif Hadi Prabowo selaku ajudan dari terdakwa menghubungi saksi Dodi Prawira karena saksi Dodi Prawira diminta oleh terdakwa untuk menghadap terdakwa di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 Hotel Santika. Selanjutnya setelah saksi Dodi Prawira Negara sampai di dalam kamar terdakwa, terdakwa memberi arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, lalu menukarnya dengan tawas seberat 10.000 gram, guna dipergunakan untuk bonus anggota. Terhadap arahan dari terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika terdakwa memerintahkan maka saksi Dodi Prawira Negara akan mengupayakannya. Namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga maka akan dimusnahkan oleh saksi Dodi Prawira Negara karena saksi Dodi Prawira Negara tidak berani menyimpannya terlalu lama. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres.